Dulu. Siapa namanya? Adit. Adit dari mana, Adit? Dari Dayeklingga. Dayeklingga. Jauh tak dari sini? Hah? Gak jauh. Naik apa? Naik kapal ya? Iya. Kalau itu Anya ya? Adit kelas berapa? 4. 4. Kalau Anya kelas 1 ya? Oke. Ayo kita mulai belajar renang ya. Kalian belum ada yang bisa berenang? Ada. Gimana coba tunjukkan Bapak dulu renangnya kayak mana. Anya gimana? Jadi di sini kawan-kawan kita lihat Adit dan Anya ini kakak beradik. Renangnya lebih tenang ya. Mereka sebetulnya hidup di kepulauan dan ya bisa renang-renang seperti itulah. Tangannya pegang. Tapi tangannya pegang di renang seperti itu nggak akan bisa tahan lama kan, nggak bisa jarak jauh. Oke, sekarang kita lakukan seperti ini. Pakai pasang kacamatanya ya. Ya, kayak gini, terus ambil napas, palanya ditenggelamin ke air, tuh dua tiga. Senyum aja di dalam. Ayo lagi. Lagi ya. Siapa yang paling lama, paling jago, ayo. Tuh dua tiga. Ini adalah cara standar untuk mengenalkan orang terhadap air ya, sehingga tidak takut lagi terhadap air. Oke, sekarang Adit ini ya, apa? Kepalanya lihat ke lantai aja. Anya juga kepalanya, wajahnya, matanya lihat ke lantai saja ya. Jangan lihat ke Bapak, lihat ke lantai, terus kakinya biarkan lurus ke belakang. Biarin aja ya, jangan berusaha berdiri, oke? Coba ya, 1 2 3. Kakinya lepaskan, Nanya. Kakinya lepaskan ya. Kepalanya kita lakukan tunduk. Berkali-kali sampai anak-anak merasa nyaman. Oke. Ya, bagus. Ya, gitu. Nah, itu juga bagus tuh. Sampai enggak ada lagi terlihat lagi. Wajah panik mereka. Oke. Ya, bagus. Jangan bosan untuk mengulang terus. Oke, sekarang gini. Nanti seperti itu ya. Seperti itu terus tangannya dilepaskan dari pegangan ya. Lihat gini, saya contohin dulu ya. Ambil napasnya pakai mulut ya. Nah, lihat dulu Kanya. Lihat Bapak dulu. Nah, baru lepas. Karena saya lihat anak-anak pemberani, maka gitu saya ya. Langsung lanjutkan ke lepas tangan. Pegangan dulu terus nanti dilepas. Nah, kayak tadi. Ambil napas pakai mulut. Ya tenggelam. Oke, lepaskan tangannya. Ya. Kepalanya tunduk, Anya. Kepalanya tunduk. Tangannya. Kalau Adit angkat. Lebih mudah mengapung karena lihat tangan itu. Badannya dia gemuk. Nah, gitu bagus. Lagi. Bisa kok. Semangat masih bisa. Anya kurus jadi dulu, lebih mudah tenggelam. Ya. Ambil napasnya yang banyak. Pakai mulut. Ini dong. Terus gitu. Palanya tunduk aja. Oke, tangannya diangkat terus. Angkat terus tangannya. Tangannya diangkat. Palanya tunduk. Ya. Tangannya dilepas, jangan pegang. Nah, gitu. Oke. Enggak apa-apa. Masih bisa. Tuh lihat Bang Adit. Ayo, yang lama Bang Adit. Yang lama. Ayo. Lihat tangannya diangkat terus kayak gini ya. Lihat tangannya di atas. Hanya masih ada rasa takut, wajar karena dia memang secara usia masih lebih kecil. Ayo Anya. Oke, Anya lagi kayak gitu. Pasti bisa. Dia masih kelas 2 SD. Jangan buru-buru. Ya gitu. Lepas. Tenang aja, santai aja. Ya gitu. Santai saja. Terus. Maaf, kelas 1 SD nah, dia ya. Mau naik kelas 2 katanya gitu. Semangat. Ayo lagi. Lagi? Dua kali lagi, ayo. Anya juga, ayo. Sama-sama banget. 1, 2, 3. Ya gitu, bagus. Tangannya naik lagi, Anya. Meskipun ya, Adit gitu. Terlihat bisa, tetap saja selalu saya suruh mengulang. Tangannya naik lagi.
Nggak ada ruginya selalu mengulang-ulang gerakan yang sama, karena makin lama akan makin baik. Mamanya semangat sekali ya, dari pinggir kolam. Ayo, hanya lagi. Sekali lagi, ayo. Ambil napas dulu. Ambil napas yang dalam. Ambil yang banyak. Ditahan, ya gitu. Ya, kepalanya tunduk. Kepalanya tunduk. Kepalanya tunduk, jangan berusaha tegak. Nah, gini. Kepalanya tunduk aja. Kepalanya tunduk. Tunduk aja kepalanya. Paskan, paskan. Tangannya naik. Tangannya naik. Kepalanya tunduk. Tak apa. Udah, enggak apa-apa. Dari situ. Ayo sekarang kita belajar meluncur ya. Gini. Sekarang kita berdiri di sini. Pakai kacamatanya semua. Pakai kacamatanya. Gini, ya. Nah, lihat tapak dulu. Lihat ya. Jadi kita tangannya kita harus di depannya dulu. Nanti saya duluan ya, kalian jangan ikut dulu, lihat dulu. Lihat aja dulu, jangan ikut. Napas. Terus sambil napas dalam ditahan, kepalanya ditaruh di air. Terus habis itu jatuhkan badannya ke depan, jatuhkan aja, nggak usah lompat ya, lihat. Seperti itu, oke? Ntar, gantian, Bang Adi dulu. Ambil napas dulu yang dalam. Kepalanya dulu, ditaruh di air, jatuhkan badannya. Jatuhkan aja badannya, diam aja ya. Oh iya, nah, oke. Gitu. Ayo sekarang hanya. Ini lagi, kenapa? Jadi yang benar itu memang kepalanya diletakkan di air ya, jangan dihempaskan. Tangannya diangkat, diangkat tangannya. Lurus, ya. Kalau dihempaskan wajahnya sakit, atau hidung mungkin mudah kemasukan air. Ya. Bisanya. Ayo mundur lagi hanya. Bang Adit jauh lagi, ayo. Nah, stop sini. Hanya jangan jauh-jauh. Hanya dekat sini aja. Kepalanya ditaruh dulu. Nah, baru jatuhkan badan. Ayo, Hanya juga kayak Bang Adit. Ini kalau lebih besar lebih cepat ya, Pak ya? Badannya ini lebih, yang lebih gemuk lebih. Kan gampang mengerti instruksi gitu. Iya, benar juga. Oh. Kan gampang. Iya. Lumayan kok, bisa gitu. Oke. Okay. Ya, bagus. Lagi, mundur lagi. Hati-hati kena HP Bapak. Agak sana, di kasih garis itu. Garis. Ya. Tunduk aja, Bang. Nah, gitu. Biar luncurannya jauh kalau tunduk. Ya, tahan. Diulang terus sampai anak-anak benar-benar merasa terbiasa. Nanti gak apa-apanya. Setiap gerakan harus selalu diulang berkali-kali. Terakhir sekali lagi. Kalau perlu 10 kali atau Pasportan. Lebih. Dah, gitu. Kepalanya tunduk. Kepala tunduk. Ya, gitu. Kepalanya tunduk. Enggak nyampe enggak apa-apanya. Enggak nyampe enggak apa-apa. Tangannya ke depan aja. Oke, sekarang diajarin Bapak cara menggerakkan kaki ya. Kakinya ini kakinya namanya tendangan apa nih? Tendangan. Tengok bapaknya. Jadi tendangan saya dada ya. Jadi kakinya tadi kan meluncur kan lurus ya. Terus gini, kalau kita nanti mau nendang, gini caranya. Lihat. Lihat. Kakinya ditekuk gini, terus telapaknya diginikan. Nah, gitu. Ditekuk ke atas, terus telapaknya ditendangkan. Ditendangkan lebar, tendangan lebar, lebar, lebar. Ya gitu. Ah ya gitu. Dan, Bang. Tetap dulu. Coba Anya gimana? Anya gimana? Anya? Kakinya. Kita tekuk dulu ke atas, coba. Tekuk ke atas. Tekuk. Nah. Tekuk gini nak. Ya gitu. Terus ditendangkan ininya ya, telapaknya. Ya. Nah, gitu. Tekuk gitu. Nah, Coba sendiri. Coba sendiri. Tekuk dulu, Buka lagi. Buka gini. Gini. Jongkok gini. Jongkok. Nah, terus ditendangkan gini ya. Jongkok.
Beberapa anak memiliki bakat alami menggerakkan kakinya untuk kayak dada, tapi beberapa anak yang lain tendang tutup lurus gini. Butuh waktu yang agak lama untuk bisa mempelajari cara menendang dalam gaya dada. Ini saya contohin ya. Nanti ikutin saya. Tunggu saya berhenti dulu baru. Ya, tengok aja Bapak dulu. Bapak lihat. Tengok dulu. Berdiri, biar nampak. Ya, Bang. Biar kelihatan. Meluncur dulu kayak tadi, masih ingat ya, meluncur tadi. Ah, tengok aja Bapak dulu. Nah, gitu. Kalau tak sampai tak apa-apa. Tak apa-apa, rileks aja. Nah. Santai aja. Ayo meluncur dulu. Ah, meluncur dulu. Dorong. Tadi. Nah. Gantian Fanya. Fanya dulu. Kena tendang nanti nak. Ayo, kakinya. Kakinya ke tadi. Ya. Nah. Satu kali aja. Sekali aja. Kacamatanya lupa pakai. Kacamata. Sekali dulu. Ayo, hanya sekarang. Ah, rileks. Nah, sekali lagi. Santai ya ke tadi. Ayo, ambil nafas dulu. Luncur dulu ya. Luncur dulu ke tadi. Oke. Ayo, kakinya sekali aja. Kakinya. Lagi. Kali lagi. Kok gitu. Buka. Ada. Ya. Dibuka kakinya gitu. Ya, kayak tadi nih, ya. Kayak gini nih kakinya. Ayo, sekarang. Oh, ini tangannya nih. Sini, Adit agak di sini. Di tangannya. Jangan gitu, nanti salah lagi. Bang, satu kali aja ya, jangan banyak-banyak. Diri, bernapas. Nah, santai ke tadi. Nah, rileks, nyaman. Ayo tendang. Kaki, ayo tendang. Kali aja. Santai, rileks lagi. Ayo, sekali lagi kakinya. Lurus. Ya, bagus. Sekali lagi. Sekali lagi kakinya. Nah, bagus. Itu bagus. Nah, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Santai. Enak kan, jauh tuh. Gitu. Hanya lagi. Nah, kayak gitu. Ayo. Ya, pakai dulu. Nah, pakai kacamata, tarik nafas. Nah, baru itu. Saya lihat Adit ini rupanya udah bagus, punya kemampuan alami untuk ambil nafas seperti yang barusan terlihat. Yang lebar tendangnya. Lebar. Lagi. Jongkok dulu, jongkok. Tendang lebar. Ya. Kalau Anya masih perlu banyak berlatih. Pintar. Jadi seperti itu, dibolak-balik maksudnya berlatih terus berkali-kali, kalau perlu 10 kali atau lebih. Gitu kan diam nih. Habis itu coba ambil nafas. Terus nyelam lagi, habis itu tendang lagi ya. Nanti itu dulu. Coba tendang sekali. Ambil nafas. Tendang sekali. Diam dulu, ambil nafas. Tendang sekali, tangannya ke depan. Ambil nafas. Ya cukup mengejutkan juga, baru sekali diajarin cara ngambil nafas langsung bisa Adit ini ya. Kayak gitu lagi. Meskipun nggak sampai penuh. Hanya. Ambil nafas ini. Tangannya langsung taruh ke tangan lagi ya. Jangan melayang-layang. Coba tendang dulu. Ambil nafas. Tangannya ayun, ambil nafas ya. Bang. Gini loh. Tangannya itu waktu ambil nafas. Jangan berhenti, jangan diam. Boleh diayunkan. Gitu. Lihat Bapak. Gitu. Ya bagusnya tangannya gini pas ambil nafas. Nampak kan? Coba Anya dulu sekarang. Nah, Anya kakinya dua kali nanti baru ambil nafas ya. Dicoba, ayo. Iya. Kacamata yang pasang. Yuk kaki tendang lebar dua kali. Kayak tadi, tendang. Satu. Tendang dulu baru ambil nafas. Tendang dua kali, baru ambil nafas. Satu.
Nyelam aja dulu, nyelam. Kartu tendang, jangan ambil nafas dulu. Iya. Nyelam dulu sambil tendang, nyelam dulu. Setelah selesai nendang baru ambil nafas. Gitu. Ya, coba. Kakinya tendang dua kali dulu, satu, dua. Tuh lagi, dua. Sekarang ambil nafas. Tangannya ke depan. Tangannya harus ke depan gini, gini terus, oke? Okay? Waktu ambil nafas, terus langsung ke depan lagi, gitu. Ayo sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Oke, okay. Coba tendang dua kali, tangan ke depan, tuh. Tangannya ke depan. Dua. Ambil nafas. Tangan ke depan. Ayo, adit dulu. Adit, Bang Adit lagi. Coba adit sekarang kakinya juga. Ya, karena hanya masih kecil, jadi dia masih agak susah memahami instruksi, itu wajar. Santai, rileks. Lanjut, santai. Ayo, kakinya dua kali. Satu, lagi. Dua, ambil nafas. Hap. Kaki dua kali, tangan ke depan. Kaki dua kali. Satu, lagi. Dua, ambil nafas. Kaki dua kali. Satu, dua, ambil nafas. Dua kaki dua kali, satu, dua, berenang. Wah, bisa dia berenang, bisa dia berenang. Mama, lu lama berenang kayak gitu, Bang. Abang udah bisa aja. Udah bisa. Oh, udah Adit bisa udah bisa, sehingga saya tinggal mengulang-ulang aja. Lalu nantinya tinggal saya bawa ke kolam dalam. Jadi selanjutnya tinggal bagaimana latihan Adit di kolam dalam. Awalnya akan saya ajak di jarak pendek dulu, sekitar 4 meter gitu ya. Sehingga dia tidak merasa takut. Karena dia bisa melihat depannya ya, nggak terlalu jauh. Setelah dia bisa 4 meter secara bergradasi ya, kita naikkan menjadi 6 meter. Ya caranya gitu. Sampai nanti dan 6 meter kita naikkan 8 meter, setelah itu jarak 10 meter gitu ya. Karena waktu mereka latihan di sini hanya 1 jam, mereka tinggalnya jauh di Daiklingga itu. Ya meskipun masih satu provinsi, tapi butuh waktu berjam-jam ke sana, apalagi terpisah oleh lautan ya. Jadi Daiklingga itu ada di area selatan dari Provinsi Kepulauan Riau, cukup jauh, harus naik kapal beberapa jam. Jadi mereka jauh-jauh dari Daiklingga ke Batam sambil liburan, sambil belajar berenang. Dari situ ke sana. Oke, selanjutnya bisa dilihat bagaimana nanti Adit berenang di kolam dalam ya. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan. Jangan lupa klik like kalau dirasa bermanfaat. Dibagikan ke temannya atau dicontohkan untuk mengajari anaknya berenang. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.